Hello Earth, welcome back with me and si Tultul. And we are the Earth. Jadi don't do that again please. Oke, jadi ini mobil ini Civic FC Turbo yang kemarin mau di repainting, kita videoin. Yes. Punya Sultan Cirebon. Sultan Cirebon. FM Arsyan. Pemahan juga ya. Iya, yeah, betul. Nah, ini udah kelar nih bodinya ya. Engine bay belum karena nunggu konfirmasi buat dibelangin atau kagak warnanya nih. Yeah. Masih silver kayak merah kayak pink kayak hijau kayak. Juga ya? Tulang-tulangnya. Nah, jadi ini baru di amplasin nih. Jadi ntar tinggal balik oven dulu tapi sambil nunggu udah dirakit bagian belakangnya. Tapi kita lihat. Ini masih secret nih. Warnanya ya pokoknya. Untuk warnanya apakah untuk warna sama dengan bodi atau enggak dengan warna lain? Kita tunggu. Mantap. Progress bagian depan. Oke. Okay. Nah, kalau kita ngecat nih, jadi ya nggak peduli dari luar gimana ya. Nih, jadi kalau kita ya yang bisa dicopot dicopot, tapi kalau lagi ngamplas jadi copot dulu. Kenapa? Supaya tahu nih, oh ini tuh lubang baut apa segala. Jadi nanti kalau dicat nanti kita tutup lagi pakai masking supaya drat-dratnya itu nggak kena cat. Kenapa? Kalau drat kena cat, baut tuh bakal susah banget masuk. Maksudnya, jadi harusnya dratnya misalnya 0,3 mili, 0,03 mikromili gitu. Terus jadinya 0,1 kan. Istilah kasar lah, gue gak tahu hitungan benernya. Ya jadi, setiap drat atau apapun pasti kita tutup dulu pas lagi di amplas pun mau dicatnya nanti gitu. Oke, mantap. Terus, baru sebatas ini ya dicatnya, nanti kedepannya ikutin terus. Nah, yang udah dirakit nih kaca. Kaca. Tadi dilepas ya, bukan kagak dilepas. Spion. Terus ini list-list chrome udah dipasang, spion. Spion juga tadi kita cabut covernya. Covernya udah dicat. Kebetulan itemnya masih bagus, ini masih dicat. Kenapa? Kalau trimming udah dicat, tetap pasti beda. Contoh, lu lihat aja 36 gua. Nah, ya. Terus karet-karet ini karet juga udah dipasang. Handle-handle juga udah dipasang. Dan ya, dalaman pintu kan jadinya dalaman rapi juga. Tuh. Nih karet-karet dalaman pintu udah. Nah, udah iya. Normal. Nih. Kejepit. Nih udah dipasangin semua. Terus dalaman-dalaman udah dicat semua. Tuh kayak gini-gini kan dicopot nih supaya kenapa? Supaya enggak. Ya, nih dari segi sisi dalam. Nih, begitu. Mantap. Nih. Kita cek dulu, sekalian ngecek nih ya, bagus kagak nih? Nah, bagus semua. Ini cek lagi. Ya. Nah, ini udah bagus semua. Kedor ini baru cukup dipasang. Nah, ini yang kita usahakan nih kalau di bagian ya. Sini. Stiker-stiker dalamnya masih ada. Dan ini juga masih ori ya, stiker-stiker ori. Masih ada. Terus. Dan sorry juga, ini kalau mobil kadang masih kotor. Namanya baru keluar open kan. Ini bagasi udah dipasang. Iya, bagasi dipasang. Lampu udah. Nah ini kaca kan dilepas begini nih. Nah terus ya saran aja sih, jadi buat kalian misalnya nih satu bagian nih ya R nih kaca depan nih ya. Nah digabungin semua nih karet depan nih, misalnya. Kaca juga harus dilepas. Jadi jangan jadi, masukin, tutup, tembak gitu kan. Nah terus kalian biar gak enak nih itu disatu-satuin pokoknya. Mau kalian cuman lagi bongkar mobil juga bagusnya disatuin sih. Harus diperhatiin juga. Ya begitulah pokoknya pada intinya. Nah langsung aja kita ke video perakitan mobil ini. Oke, nanti itu nanti gue temenin Evan juga buat videoin ini pas lagi rakit. Kenapa nanti yeah. Dibilangnya bang pas lagi pengerjaannya juga videoin dong gitu kan. Yeah. Nah kita jawab requestnya. Oke okay? Ikutin terus. Thank you.
Ya guys, jadi itu tadi Diki udah nyampeinnya mengenai proses-prosesnya. Ini kebetulan lagi ada azan, jadi maaf kalau rada berisik. Ya ini kembali ke gua mau tunjukin kalian ini gimana nih setelah dirakit. Ya belum dirakit sempurna sih, cuman di bagian belakang itu tinggal bumper, bagian depan belum dirakit karena ya tadi yang Diki bilang engine bay masih mau dirakit lagi, masih mau diwarnain lagi, warna apa, stay tune terus. Cocok nggak kata kalian, makanya stay tune, kita juga butuh saran-saran dari kalian. Oke, kita langsung masuk mobilnya aja. Ya, jadi ini mobilnya udah dirakit semua. Nah, kita mau cek detail-detailnya nih. Gimana menurut kalian? Ini kotor banget, ya namanya juga habis udah project ya. Nah, ini seperti catetnya, kalian bisa lihat sendiri. Menurut kalian gimana warnanya dan kerapiannya juga menurut kalian gimana? Nah, ini apa lagi? Oh, ini keluar. Nah, ini pinnya. Jadi ada klipnya begini modelnya. Kita menyarankan gitu untuk kenapa harus dilepas semua ya, karena ini kalau karet-karet gini nggak dilepas kan sayang gitu loh. Maksudnya customer udah bayar mahal-mahal tapi ininya nggak sampai detail banget kan, kasihan gitu kan. Jadi kita berusaha mengecat serapi mungkin dan sedetail mungkin untuk setiap bagiannya. Ini udah dicatin. Ya itu bumper depannya ada di sana. Bumper depannya udah dicat. Cuman yang kurang ini di bumper belakang, belum beres kita cat, masih ada di belakang. Nah, ini kita lihat. Ini pun sampai kita cat ya. Jadi kita nggak mau nyisain bekas-bekas orinya, warna orinya. Bulbar belakang kita cat semuanya ya. Menurut kalian gimana sih? Nanti gue juga mau ada project sih di mobil gue sendiri, kalian tungguin aja. Ini udah kita semua, udah rapi. Nah, ini emblem yang tadi dilepas udah dipasang. Yuk kita lihat terangnya, udah dirakit lagi. Nah, ini nih tetap kan warna hitam. Kita bisa lihat Mas Ali. Ini buka ini gimana Mas Ali? Ya ini meskipun apa ya, nggak kelihatan ke depan seperti itu, dan tetap kita cat nih. Jadi emang pengen bener-bener seutuhnya dicat sampai bener-bener bersih semua. Ini juga dicat semua sampai dalam. Ya kalian bisa lihat. Daleman juga dicat yang di sini dan yang di celana juga dicat ya Mas Ali? Iya dicat. Ya jadi tuh, lihat padahal kedalaman begini, dan tetap aja kita cat biar customer nggak apa ya bayar mahal cuman nggak ada hasil gitu kan, sayang gitu kan. Jadi kita catin semua benar-benar sampai botak. Ya mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Nanti tinggal ada proyek lagi di mobil ini, yaitu knalpotnya. Knalpot ini mau kita custom. Bagi kalian yang penasaran suaranya gimana, boleh stay tune terus. Jangan lupa di subscribe channel kita biar kalian tahu suaranya gimana. Apa? Nah, ini yang ngecat ya, Win. Padahal ini ke depan, kenapa dicat sih? Licin bro, cat baru. Ini kenapa sih men, ditutup-tutup gini tapi dicat dong. Karena orang nggak akan kelihatan. Kalau gua sendiri balik lagi ke prinsip awal gua, jadi gua ini senang menciptakan warna, dalam artian gua sering autis ya sama warna-warna. Dan kedua, kalau emang saya udah susah bikin warna unik, kenapa nggak sekalian dibikin semaksimal mungkin sampai sela-sela. Dan di sini juga ibaratkan gua apa ya, ngecat 2 minggu kan, ini belum ada 2 minggu tapi gua udah bisa apa masangin lagi. Udah mulai ngerakit lagi lah ya. Satu, gua menghargai orang-orang gua kerjain mobil, capeknya sama. Kenapa nggak sekalian dibuat sedetail mungkin? Itu yang dari sisi gua. Dan kedua, gua paling nggak suka ibaratkan ini mobil kan bukan gua yang pakai, customer gua. Gua juga harus mikirin perasaan customer ketika ini mobil nanti dibongkar-bongkar sama audio misalkan. Dan kita nggak tahu, masa catnya belang? Kan itu kan apa ya, ibaratkan yang punya tempat audionya juga bisa ada suara ngomong, Mas kok belangnya sampai sini? Kok belang sih ininya, kan pasti kan customer pun juga bakal ngerasa apa ya, aduh malu gitu kan. Ditambah budget yang dikeluarkan gak sedikit ya Win.
satu budget sih nggak sedikit, cuman hitungannya kalau warna kayak gini relatif nggak terlalu mahal sih ya menurut gua. Jadi kita di Earth figure bukan soal harga yang harus paling tinggi di sini, apa di Indonesia gitu ya, karena kita kan wilayah Indonesia. Tapi gue lebih pengen mikirin perasaan customer itu dapat puasnya gitu. Apalagi ini mobil modif itu kan pastinya kendaraan-kendaraan tersayangnya si customer gitu kan. Betul. Ya, jadi gue lebih apa ya, pengennya gimana kepuasan customer dan kualitas di depan. Itu yang gue harapin banget kerjaan-kerjaan di sini. Daripada banyak ngomong, gue mendingan banyak joget. Jadi ya tentunya stay tune terus. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan minggu ini mudah-mudahan ada kejutan buat kalian yang sabar, yang setia nungguin di channel kita. Nanti pokoknya apa itu projectnya, tungguin aja. Oke ya. Ini bukan project kaleng-kaleng guys. So stay tune terus. Oke, itu dari Alvin. Jadi ya bahas lagi yang kemarin itu ada mobil gede satu mau kita oprak-aprik. Mobil gede tenaga ya lebih gede daripada Pajero, teman, bisa nempel Pajero mungkin lebih kencang. Itu mobil apa? Stay tune terus. Dan tambah ini kelapot juga mau di. Ya, ini kelapot juga mau diganti. Tungguin aja, makanya stay tune terus channel kita dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, mungkin cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next video.